mau manjat nih, ngambil dekian, nih 10 biji, orang, orang udah mau dibeli 100 Pak, ini satu Bapak tahan padahal, ya biarin tahan. aja, Pak kan dia yang mau beli, Pak <tuh> Ya tapi kan kasihan, Pak Hmm. kita juara bukan untuk sekarang aja ya. Pak untuk, kedepannya. Hmm. Masa, nah, untuk kawan -kawan, ke Nah, ini kawan-kawan tolong simak ya kalimat hmm. Pak akhir ini. Nah, ini. Kalau satu orang itu kecewa, dia pasti ngomong ke kawannya, gua pernah beli di sana gini, gini 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 bla bla bla. Tapi saya yakin bahwa Tapi kalau dia beli enak, dia pasti juga cerita Ngom sama eh, temannya kalau beli durian. Nah, kalau ini ini benar-benar kata abang itu tadi. Normal. Nah, ini yang nah. ya, nah gini. Wah, ini ya. belum ini sempurna nah, benar, ini tapi belum. paling tidak karena ininya masih kuning, Pak. Nah, tapi ya. belum matang maksudnya. Tapi udah tapi udah, udah. ini belum ini. sempurna kayak biasanya. Oh, iya, gitu. ini udah matang ya, ya udah, udah bagus, lagi, ya. tapi betul kata Pak Air tadi, ini belum sempurna Kalo ini. sempurna ininya putih. Nah, putih. Dalamnya putih nah. ininya bagus. Dan ini, Pak, ini tanda ini, coba Pak ujung pisaunya masuk. Nah. Ini dalam, ya artinya berdik. ini ini Daging. dagingnya iya, dan, dan antara biji uh, sama itu dagingnya dan ini sudah 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 bagus lah cuman memang ya itu tadi bahwa ini betul kata Pak Heri uh, uh. dia sangat terus terang bahwa ini ada kendala Arusnya di sini putih dia ya, kalau ya. Kita ya. Kita ya, kita putih. normal ya, putih ya hmm, jadi ininya harus putih ini normal putih hmm. seperti ini Jadi ininya orange ya orange Orang. Orang seperti sirup jeruk ya. warnanya warnanya tuh lihat ini dibukanya sangat mudah, tapi enggak mudah pecah pak hmm, Tahan satu ya. minggu hmm. dia. Setelah matang, setelah matang. Ya. Kalau durian lokal kan paling dua hari udah pecah. Ya, ya. Nih, kawan-kawan ini, saya ada gede-gede nih. Nah, ini, nah, lihat, nah. Gede-gede, biarkan aja ini. Nah, ada gede juga ini. Nah, tuh. Dan inilah durian bawor paheri ini, di keramat ya. dan ini kalau saya sih artinya dan beberapa penikmat. durian penikmat <laughs> ini udah dianggapnya sudah sudah sempurna <laughs> betul Pak Ji penikmat ini udah bagus tapi menurut beliau ini yang masih ada kendala artinya bukan ini udah nggak enak bukan bukan juga jelek tapi memang ini belum sempurna menurut Pak Heri gitu tapi kita akan coba dulu ini kita akan coba tuh dan ini nih. nah ini inilah yang lengketnya ini legitnya ini di sini nih nah tuh lihat tuh luar biasa tuh ya. Ya, silakan silakan Pak tuh. Boleh dicoba. Silakan. Paci ini Paci kita ya. coba dulu Paci ini. Tuh lihat dagingnya nih lihat tuh Paci itu. Uh. Dan itu kepet tuh bijinya tuh. Nah, ini untuk Pak tuh ini yang terakhir. Iya, iya. Coba nah. coba, coba dari Pak dari. Di, di lemot dulu Pak. Oh, lemot dulu Pak. Tadi, Pak. Kental ya. Lengket dia ya, Pak. Nah itu, itulah durian durian bawor sejatinya seperti itu. Dan saya nih, tadi kurang TGM, dari Kabupaten Tenggamus akan mencoba menikmati durian ini. Saya udah hampir dua kali musim, ini baru ini. Walaupun belum sempurna, tapi akhirnya dapat juga ini. Kita akan coba cicipi. Durian baru ini, nah ini, baru ini Legit, manis mas, asli, Walaupun mas, masa, rasa mas. pahit Tidak seperti durian lokal mas, Tapi mini, tapi mini memang sudah 16, mulai 1, Hampir 1, sempurna 1, 1, Walaupun 1, pada dasarnya ini menurut Pak Heri Harga sekarang ribu pak. Itu ya, ya Terus, Tapi ini memang 50 cukup Udah bagus Ini kawan-kawan bagi kawan-kawan peminat durian Sesegera merapat ke Distro BPT di Korea TGM di Kabupaten Tenggamos Alamatnya di Talang Padang ya dan di bila perlu, bibit juga langsung sama Pak Heri juga ada Waktu ya. Oke, okay, kawan-kawan, <tuh> ikuti terus tadi gue <tuh> datengin. <kita> <tuh>